Baiklah, hari ini kita akan review kolam Bioflok diameter 2 meter, kolam fiber setinggi 80 cm. Di sini satu kolam terdapat 9 titik batu aerasi. Di sini kita menggunakan resin LP200. Ini terlihat LP200 dan dibuat menampung tabung yang langsung turun. Ini terdapat sekitar 7 kolam. Ini rata-rata 9 titik. Rata-rata 9 titik. DO-nya ini sekitar 7 ppm. Masih bisa lah. Masih layak, masih mampu lah. Sistem Bioflok hari ini hari kelima setelah penebaran udang. Jadi dalam satu kolam ini terdapat 2.500 ekor diameter 2. Ini kita menggunakan tabung kira-kira 80 cm menggunakan pipa 1/2 inci. Jadi bolehlah menggunakan resin LP200.